Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Kimi. Kimi! Seperti biasa, kali ini Kimi akan main Roblox lagi, teman-teman. Nah, di game Roblox kali ini kita akan mencoba untuk bermain roleplay Poppy Playtime. Wow. Wah, gimana ya keseruan game ini? Nah, di sini nanti kita akan mencoba berbagai mob-mob yang menurut Kimi sih super realistik dan paling keren yang pernah Kimi coba, teman-teman. Khususnya mob Poppy Playtime ya. Di sini akan ada beberapa mob yang nanti bisa kita lihat langsung, teman-teman. Salah satunya ada catnap juga. Wow, gimana ya kerennya game ini. Tapi sebelum Kimi masuk ke gamenya, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kimi dulu ya. Aktifin tombol notifikasinya juga, teman-teman, agar teman-teman gak ketinggalan video-video Kimi selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung aja untuk masuk ke game ini, teman-teman. Dan di game ini baru aja update sepertinya. Lihat teman-teman, Kimi udah bersiap untuk masuk ke gamenya. Tinggal kita play, teman-teman. Let's go, kita akan masuk ke gamenya ya. Ini dia update Poppy Playtime roleplay, teman-teman. Wow, ini dia intro gamenya, teman-teman. Wih, itu kalian bisa dengar suaranya aja udah cukup serem, teman-teman. Dan lihat penampakan mobnya, bener-bener super realistik kan. Kalau gitu kita langsung aja masuk ya, teman-teman. Di sini ada play info dan kredit. Kita langsung aja masuk ke play, teman-teman. Let's go. Ini dia. Nah, ini ada yang baru, teman-teman. Game ini kembali. Ikuti Baby Dev di Roblox. Fix map bug. Oke, close. Dan kita langsung bisa melihat ini dia tempatnya. Wow, cukup gelap ya, teman-teman. Lihat, banyak banget karakter-karakter Poppy Playtime yang udah ada di sini. Iya, teman-teman, di depan sana ada catnap juga. Wow, serem banget sih. Kita coba berkeliling sebentar, teman-teman. Di sini ada beberapa tempat. Tuh, lihat, ada meja kursi juga. Kita bisa duduk-duduk di sini. Tuh, asik banget kan? Nah, di sini juga ada toko avatar, teman-teman. Kita akan diarahin ke toko di luar gamenya ya, teman-teman. Kimi akan coba. Tuh, nah ini dia, teman-teman. Kita bisa beli berbagai macam karakter Poppy Playtime, teman-teman. Ini dia. Tuh, banyak banget kan? Oke, langsung aja kita close. Setelah itu, kita akan coba cek di sebelah sini ada apa lagi, teman-teman. Tuh. Wow, tempatnya sih pojokan-pojokan yang mengerikan gitu. Wah, kita bisa bersembunyi di sini ternyata. Oke, kita keluar sebentar. Nah, di sini ada papan, teman-teman, yang menunjukkan ini dia pendonet yang paling banyak, ya kan? Ini dia donasinya. Kita juga bisa donasi ke developer gamenya. Nah, di sini meja kursi tadi. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat mob-mobnya ya, teman-teman. Tuh, lihat. Banyak banget yang udah berubah, teman-teman. Dan keren-keren banget kan? Tuh, Kimi. Gak bohong kan? Ini super realistik, teman-teman. Lihat hagi-waginya. Serem banget kan, teman-teman? Di sini kita gak cuma bisa lihat doang, teman-teman. Kita juga bisa berubah. Oke, kita akan cobain berubah menjadi beberapa mobnya. Ini dia, teman-teman. Mobnya. Tuh, ada catnap. Lalu ada hari kucing. Apa tuh hari kucing? Ada nightmare catnap. Ada mimpi buruk hagi-wagi. Wow, sepertinya mimpi buruk hagi-wagi yang tadi ya. Ada nyonya delight, teman-teman. Wih, serem banget. Oke, kalau gitu kita akan coba untuk membuka satu persatu mobnya ya, teman-teman. Ini dia mob pertama yang akan kita buka, yaitu catnap. Let's go. Wih, ini dia catnapnya, teman-teman. Wah, agak gelap sih, tapi masih bisa kelihatan kan, teman-teman. Lihat mukanya, teman-teman. Wow, super seram sih. Bener-bener super realistik, teman-teman. Kalian bisa lihat. Wih, serem banget. Dan di sini kita juga bisa melakukan beberapa emot gitu, teman-teman. Nih emotnya. Lalu ada voice line-nya. Atau ini adalah gimana si catnap ini suaranya ya, teman-teman. Dan ini ada jump scare. Wow, kita cobain satu persatu ya. Kita mulai dari emotnya dulu ya, teman-teman. Kita akan coba cari tempat yang agak terang gitu. Tunggu-tunggu. Kita akan coba cari tempat yang agak terang agar kelihatan. Kali ini kita akan cobain emotnya, teman-teman. Lihat. Ini dia, teman-teman. Wow, si catnapnya berdiri. Wah, sampai nggak kelihatan loh. Tuh. Wow, catnapnya bisa berdiri tinggi banget, teman-teman. Lihat. Bahkan kameranya sampai nggak kelihatan gini. Ini udah mentok, teman-teman. Udah Kimi zoom out, paling zoom out. Tuh. Wow, agak gelap sih ya. Oke. Itu dia emotnya, teman-teman. Wow, keren kan? Kalau gitu kita akan coba lihat si voice line. Coba dengerin ya, teman-teman. Itu dia suaranya, teman-teman. Gimana? Lumayan menyeramkan kan?
Lalu kita akan cobain jump scare-nya, teman-teman. Ini dia. Wait, tunggu. Oh, akan lebih terasa jika kita zoom in. Kita coba ya. Lalu kita akan jump scare lagi. Lihat jump scare-nya, teman-teman. Wow, ngeri banget kan catnap ini? Wow, keren. Wow, gimana teman-teman? Keren banget kan? Bener kan kata Kimi, keren banget mob-mob di sini? Oke, kita akan coba berubah untuk mob yang kedua ya, teman-teman. Ini dia. Oke, kita coba berubah. Wow. Lihat teman-teman. Wow. Tidak ada kakinya, teman-teman. Ini super seram, teman-teman. Lihat. Ini sih serem banget sih. Lihat. Wow. Ini benar-benar seram, teman-teman. Kita coba berjalan lagi. Wow, itu dia. Keren banget. Tapi di sini dia nggak ada emotnya ya, teman-teman. Mungkin karena nggak punya kaki. Jadi kali ini kita akan coba dengerin aja voice line-nya. Oke? Tunggu, masih banyak suara sih. Tunggu. Ini dia voice line-nya. Itu dia teman-teman, gimana menurut kalian? Wow, keren banget ya teman-teman. Lihat, benar-benar mengerikan tadi suaranya. Oke, kalau gitu kita akan cobain jump scare-nya ya teman-teman. Let's go, kita cobain jump scare-nya. Wow. Ini super seram teman-teman. Kita coba lagi dengan jarak yang lebih dekat lagi ya. Coba dengerin teman-teman. Wow. Gimana teman-teman? Benar-benar menyeramkan. Keren banget teman-teman. Keren banget teman-teman. Keren. Kita akan cobain mob selanjutnya ya teman-teman. Ini dia Nightmare Catnap teman-teman. Seperti apa Nightmare Catnap? Nah ini dia. Wow. Oke, kita coba jalan dulu. Wow, lihat kaki-kakinya teman-teman. Kakinya tersambung gitu. Tuh, depan dan belakang. Wow, mengerikan banget ya. Wow, mengerikan banget teman-teman. Oke, ini cukup terang. Kali ini kita akan coba. Nah, si Nightmare Catnap ini hanya cuma punya jump scare aja teman-teman. Jadi kita akan dengar jump scare-nya ya. Kita akan perdekat dulu. Nah, cukup dekat. Baru kita dengerin teman-teman. Let's go. Wih. Tunggu-tunggu, kita ulangi lagi ya. Kimi masih belum fokus tadi dengerinnya. Oke. Oh, itu dia teman-teman. Oke, cuma gak terlalu seram sih menurut Kimi. Masih lebih seram yang tadi ya. Oke, kalau gitu kita akan cobain mob selanjutnya teman-teman. Tadi udah Nightmare, kali ini Hagiwagi teman-teman. Kita akan coba lihat seperti apa Hagiwaginya. Let's go. Ini keren banget teman-teman. Ini cara jalan yang super keren dari si Hagiwaginya teman-teman. Wow, Kimi sangat suka ini teman-teman. Kimi benar-benar suka Hagiwaginya. Oke, coba kalian lihat. Keren banget, lihat teman-teman. Wow, lihat. Oke, jika kita zoom ya, kita coba lihat dari depan. Nah ini jarak yang tepat. Wow, ini super keren teman-teman. Wow, benar-benar keren Hagiwaginya. Wow, keren banget teman-teman. Kali ini kita akan coba lihat voice lines-nya seperti apa ya, atau suaranya teman-teman. Kita akan lebih berdekat sedikit. Wow, ini keren banget teman-teman. Benar-benar keren. Luar biasa. Kali ini kita akan coba jump scare-nya ya teman-teman. Let's go, Kimi penasaran jump scare-nya. Oke, cuma sebentar aja. Coba lihat.
Kita ulangi lagi ya teman-teman. Oh, dia menggigit tangannya sendiri. Oh, okay. Okay, tapi tetap menurut Kimi adalah yang paling the best adalah jalannya teman-teman. Lihat, wow. Wow, ini benar-benar luar biasa teman-teman. Keren banget. Okay, lanjut lagi teman-teman. Kita akan coba mob terakhir Nyonya Delight ya teman-teman. Nah ini dia, wow. Wow, ini super keren teman-teman. Ini super keren, lihat. Wow, bahkan jalannya sangat mengerikan. Lihat. Wow, serem banget teman-teman. Jika di rumah kalian tiba-tiba ada Nyonya Delight seperti ini berjalan, wow, Kimi sih gak bisa bayangin sih. Oke, di sini ada 3 teman-teman. Dia punya dead, huh? Lalu ada voice line dan ada jump scare-nya. Kita coba yang pertama dead dulu deh. Kimi penasaran. Dari tadi yang ada dead-nya cuma Nyonya Delight sih. Kita coba. Oh. Woi. Woo. Oh, ternyata itu adalah cara Nyonya Delight meninggoy ya, teman-teman. Kita ulangi lagi ya. Dia akan berjalan, keren banget sih, lihat-lihat. Oke. Woo, lihat teman-teman. Wow. Keren banget, teman-teman. Keren, 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 keren. Kali ini kita coba voice lines-nya ya. This is Miss Delight speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seats until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. Oke, teman-teman, itu dia voice lines-nya ya. Ya, biasa teman-teman, gak terlalu mengerikan. Kita coba jump scare-nya. Ini dia, pasti harusnya ini adalah paling ultimate ya teman-teman. Kita lihat jump scare-nya. Oh, so, wow teman-teman. It's a wow. Kita ulang lagi ya. Oh, ini benar-benar mengerikan teman-teman. Kita ulang lagi, lebih dekat lagi. Oh, wow, ini ngeri banget teman-teman. Wow, oke, keren banget teman-teman. Tapi dari Nyonya Delight ini, Kimi sih paling suka di emote deathnya ya teman-teman. Atau meninggoynya, kita ulangi lagi ya. Ini dia meninggoynya. Aduh, ketutupan lagi. Oke, itu dia. Oke teman-teman, itu dia mob-mob yang ada di game Poppy Playtime Roblox ini teman-teman. Gimana menurut kalian? Keren banget kan? Nah, dari beberapa mob itu dan beberapa ada yang punya emote, ada yang punya voice lines, lalu ada yang punya jump scare. Mana yang paling kalian suka teman-teman? Kalau Kimi sih paling suka jalan dari si Hagiwagi tadi teman-teman. Itu paling ultimate menurut Kimi. Paling keren. Lalu yang kedua adalah si Nyonya Delight. Kalau si Nyonya Delight ini rata teman-teman. Mulai dari cara dia meninggal, voice lines maupun jump scare-nya Kimi suka banget. Nah, kalau kalian gimana teman-teman? Coba tulis di kolom komentar mana yang paling kalian suka dan mana yang menurut kalian paling wow. Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini yang udah nonton video Kimi. Jangan lupa teman-teman untuk selalu jaga kesehatan dan tungguin video-video Kimi selanjutnya ya. Dadah teman-teman.